Peluang yang kedua. Dan juga peluang yang pertama, Johor. Ini dia Petronella Lisong yang menduduki tempat keempat dalam acara 400 meter wanita akhir tempoh hari. Catatan masa 59.34.40 saat. Dia akan letakkan Chelsea Kesopia sebagai anchor mereka. Rani yang keempat. Terakhir yang akan dimulakan. Lepaskan dengan baik untuk tujuh. Kuatet Sarawak tidak beraksi di perlumbaan akhir ini. Ini 400 meter yang pertama perlu diharungi mengikut jarak yang ditentukan. Inilah mereka bantin kepada pelari kedua barulah mereka akan masuk ke dalam selepas itu untuk menggunakan lorong yang paling dalam. Jadi 400 meter yang pertama ini kita lihat inilah yang perlu di wanita. Kini dia menjadi pelari kedua untuk Sabah. Aziawati memimpin perlombaan ketika ini untuk Sabah. Pelari kedua Sabah. Berubah menyerahkan baton ke pelari yang ketiga. Cuba dikejar oleh Johor dan juga Terengganu di kukan yang ketiga. Berubah mencuri tumpuan juga dalam wilayah persekutuan di kukan yang keempat. Kukan Sabah di kukan yang pertama ketika ini. Jadi Aziawati akan menyerahkan baton kepada pelari ketiga Sabah. Memimpin perlumbaan menerusi pelari yang ketiga mereka. Chelsea Kesopia Evali. Jadi Chelsea Kesopia ketika ini pemenang pingat emas bagi acara 400 meter. Dia memenangi pingat emas dalam acara 400 meter dan ketika ini menjadi pelari ketiga untuk Sabah. Dan bagi Chelsea Kesopia Evali terus meninggalkan lain-lain pelari untuk mencipta jurang yang agak pelari yang keempat tidak diberikan cabaran. Agak jauh dia meninggalkan pelari-pelari yang lain. Jadi ketika ini dapat saksikan pelari terakhir dari Sabah. Dia tidak diberikan sebarang cabaran. Yoma dia beraksi dalam acara corak larian yang cukup tenang. Tidak diberikan sebarang cabaran. Lain-lain kuatan pada
masa apabila pelari keempat gagal untuk meneruskan momentum larian dengan baik. Menyaksikan mereka dipintas di 5 meter yang terakhir. Jadi tahniah diucapkan kepada wilayah persekutuan keputusan rasmi bila sudah pingat emas dengan 3 minit 15.49, Johor tengah perak 3 minit 56.19 dan